Oh my god, guys, aku lagi mandi nih. Okay, ini airnya segar sekali, langsung dari pegunungan. Dan ya, ini dia airnya, udah jernih, segar. Ah, di air terjun ini rasanya senang sekali. Oh my god, okay. Kayaknya udah kelamaan nih kita mandi di sini, saatnya kita pulang ya guys. Oh, ini dia rumahku. Assalamualaikum. Ma, ada anduk nggak, Ma? Wah, anduk kayaknya habis anduknya. Hah? Habis? Emang habis, Ma? Ini bukannya di lemari ya? Ya Allah, kagak ada. Emang dikemanain, Ma? Ya, kemarin aku buang-buangin habisnya. Nggak mau nyuci. La ilaha illallah. Terus aku gimana ini andukannya? Ini sabunnya kebanyakan tuh. Badanku jadi putih semua. Tapi udah gak apa-apa lah, putih aja. Lebih ganteng kali. Kamu lebih jadi kayak kelinci. Gak mau. Aku mau bersihin badan. Aduh ya ampun, ini gimana sih mama? Masa beruang kayak gini putih-putih? Ini kan jadinya kayak kelinci. Eh, kamu mau kemana? Kenapa? Aku lagi cari ini. Anduk. Ini badanku putih-putih semua nih gara-gara banyakan sabun. Wah, tapi kamu jadi lebih ganteng loh kayak gini. Ini lebih ke kelinci. Aku suka sama kamu kalau kayak gini. Hah? Serius nih? Ya udah kalau gitu aku nggak mau andukan deh. Ya ampun. Kak Kapitalus, aku mau cari anduk. Aduh, maaf. Nggak ada barang satupun di sini, semuanya ludes. Lah, emangnya kenapa Pak Kapitalus? Lihat saja di belakang aku, semuanya hangus terbakar. Hah? Kenapa terbakar? Iya, jadi kemarin tuh ada yang menyerang desa Kura-Kura. Semuanya dibakar. Hah? Emang ya? Di atas juga ada kebakaran. Iya, mungkin mereka juga menyerang desa Salju. Hah? Ya ampun. Oke, kalau gitu kita ke desa Salju. Apa bener diserang? Ya ampun, iya sih kebakaran, guys. Itu kebakaran, belum dipademin. Ya ampun, ini... Astagfirullah, ini kenapa kok bisa kebakaran kayak gini? Hei, beruang. Kamu. Gimana? Ini kok semuanya jadi kebakar? Hah? Iya, aku juga bingung kenapa kok bisa kebakar. Iya, jadi tuh kemarin kan kamu habis ngalahin Skibi toilet. Setelah itu, banyak yang menyerang ke sini. Sampai akhirnya terbakarlah semua desa di sini. Hah? Oh, ini jadi gara-gara Skibi di toilet? Iya, katanya sih dia mau balas dendam. Aduh, gimana dong? Gimana ini, guys? Ya, semua kebakar di sini gara-gara aku kemarin ngalahin Skibi di toilet beruang. Jadi gimana dong? Ya udah kalau gitu aku mau cari bala bantuan kalau gitu ya. Oh ya udah deh kalau gitu. Hati-hati ya. Mereka galak-galak datang ke sini tiba-tiba ngamuk terus ngebakar. Oh ya udah deh kalau gitu. Maaf ya. Aduh ya ampun. Beruang, kamu ngapain di situ? Itu api loh, awas. Enggak apa-apa, aku di sini juga enggak apa-apa. Aku udah pakai masker anti api. Oh, kamu pakai masker anti api. Ya udah deh, hati-hati ya. Aduh, ini gimana, guys? Kemarin aku ngalahin Skibi di toilet, mereka pak ulu ya ampun. Di sini juga, aduh gimana ya? Ada cara enggak ya? Misi Pak Kapitalus. Gimana? Iya, ternyata di sana juga kebakaran di kampung Beruang Kutub. Ya, kalau begitu nggak ada jalan lain sih. Satu-satunya cara kamu harus minta tolong sama saintis TV Man Titan. Hah? Saintis TV Man Titan? Iya, dia terjebak di lembah. Dia diikat, dikurung oleh Skibidi katanya. Hah? Emang iya? Ya udah. Kalau gitu aku mau coba cari ke atas lembah. Di atas lembah itu kan? Iya. Coba aja ke sana, coba kamu bebasin. Oke, siap. Aduh, guys. Ternyata ada rahasia yang belum aku ketahui di sini. Ternyata ada apa ini dihalangin, guys? Aduh, mereka menutup akses ke lembah ini. Oke, baiklah. Kalau begitu aku akan parkur dari sini. Ah, ini, guys. Ke kuping ini. Aduh ini susah aja jalannya guys. Oke, siap. Nice. Wow, itukah saintis TV Titan. Oh my god. Oke, baiklah.
kalau begitu aku akan kesini menyamperi, mencari keberadaan engap. Itu air jadi engap, astaga. Aduh. Oke, jalannya kesini kah? Oh iya betul kesini. Wow, ternyata itu saintis tipi men titan. Tipi beruang titan. Wow. Halo, makhluk besar, siapa kamu? Siapa kamu bocah? Aku beruang tapi bentuknya kayak kelinci. Oh, kamu mau ngapain ke sini? Aku mau minta tolong sama kamu, tapi nama kamu siapa? Aku adalah Saintis Tipi Bir Titan. Oh, Saintis Tipi Bir Titan. Aku tuh kemarin ngalahin Skibi di toilet, Pak Saintis. Tapi setelah aku kalahin, mereka ngamuk-ngamuk terus ngebakar warga dan rumah-rumah yang ada di kampung kura-kura. Jadi gimana, bisakah kamu menolong aku, Tuan Saintis Tipi Bir Titan? Oh, kamu sedang ada masalah dengan Skibidi Toilet ya? Iya, Tuan Saintis. Bisakah kamu membantu aku? Aku sebenarnya bisa saja membantu kamu, anak kecil. Tapi aku sedang terikat di sini. Lihat tanganku. Aku dimasukin paku tangannya di tembok. Dan lihat tangan yang sebelah kiri. Ada tanaman yang tidak bisa aku cabut. Jadi aku tidak bisa bergerak kemana-mana, anak kecil. Oh, begitu. Ya udah kalau gitu aku bebasin kamu ya, Tuan Saintis. Nanti aku cobain bebasin nih. Aku tonjok-tonjok dulu ya ininya ya, mudah-mudahan bisa kelepas nih. Aduh, gimana caranya? Tapi aku harus pakai pisau kah? Tidak mungkin. Ini tidak akan bisa tumbang, tidak bisa pula ditebang, anak kecil. Kamu harus menggunakan ramuan rahasia yang ada di The Hive. Hah? Nih, aku pukul-pukul ya, Pak Saintis. Tidak bisa. Kamu harus menggunakan ramuan yang disembunyikan di The Hive. Hah? Emang iya? Ya, lebih baik kamu sekarang pergi ke The Hive dan cari ramuan itu, lalu datang lagi kemari untuk membebaskan aku. Oh, gitu ya, Pak Saintis. Ya udah deh kalau gitu, aku mau pergi dulu ya, Pak Saintis. Terima kasih, Pak Saintis. Nanti aku balik lagi ke sini ya. Aduh, teman-teman, ternyata untuk membebaskan Tuan Saintis Tipi Bir Titan ini kita harus mengambil ramuan ajaib di The Hive. Waduh, oke, kita tanya Pak Kapitalus. Pak Kapitalus, kamu tahu nggak tentang ramuan ajaib The Hive? Oh, itu ada di dalam gua sana, pergi. Oh, begitu, gua yang ini? Iya. Oh, ya udah deh kalau begitu aku mau pergi demi teman-temanku yang sedang dalam kesusahan gara-gara aku. Baiklah, aku akan membebaskanmu, Tuan Saintis Titan Bir. Ya itulah pokoknya.